Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya di channel Mr. Kong. Kali ini kita akan bermain Honor of King dengan hero Augrun guys. Ini hero yang sering banget di ban. Akhirnya saya dapat lagi guys. Dan untuk informasi, untuk hero Augrun ini saya sudah mencapai rank kota Bandungnya itu kalau nggak salah ya 100 guys, 111 atau 100 ya, lupa guys. Oke, di sini kita bakal bikin Giant's Grip untuk item dari segalanya. Junglernya ya. Kita ambil skill 2. Seperti biasa guys, kita farming-farming dulu dari monster yang paling atas. Jiwa, dengarkan seruanku. Takutnya di sini teman kita nggak ada yang ngerti guys. Babinya nanti diambil, ayamnya diambil, aduh itu udah paling bete ya. Oke. Kita ambil buff dulu. Oh, diambil cuy itu kita guys. Matiin gak sih itu si kampret? Nggak mati anjir, masih ada nggak merahnya? Masih ada, nice. Mereka yang dikuasai. Sabar dulu, kita ambil dulu ini guys. Akan terjebak dalam pusaran dunia. Pasukannya si siapa namanya tuh guys? Magen tuh Lady Jane ya? Nyebelin banget cok, dia cepet banget guys buat ngancurin tower, buat clear minion atau creep. Oke, kita udah level 4, sabar. Mana musuh yang di bawahnya belum ada guys? Udah ada, kita tegaskan ya. Ayo, gaskan tigaan. Let's go. Oh, lu ambil si Hoi-nya. Mati kau, gua banting kau ya. Hah? Ini, satu lagi. Satu lagi ya. Kejar gak sih? Kejar gak sih? Boom. Triple kill. Gampang banget guys. Begitu rawa sirna di seberang. Augrun nih bos. Terpisah selamanya. Oh ya, next saya nanti bakal ambil skinnya ya. Karena untuk skin Augrun ini juga bagus banget guys. Jadi semuanya warna merah ya. Lebih menyala abangku, anjay. Dan untuk di server Cina-nya juga belum ada skin lagi guys, baru satu itu ya. Oke, kita bikin blazing cap. Seperti biasa guys. Gak tau ya, saya tuh seneng banget sama jungler-jungler tanker ya. Daripada jungler yang bener-bener damage assassin gitu guys. Sebenernya saya suka banget sama Silam guys, cuman saya gak pernah dikasih kesempatan buat main sama Silam guys. Musuhnya tuh yang gak bisa di ini guys, counter-counter Silam semua ya. Oke. Sabar dulu. Sekarang kita nil guys. Huntingnya buat Augrun itu seperti ini ya. Dia enak banget guys. Dia bisa double ya. Jadi cepet guys. Oke, bawa sabar, bawa sabar. Sabar dulu. Let's go, hantem palanya. Jangan sampai lepas. Ada si Cirrus. Kita hantem aja palanya. Anjing dibanting anjing. Ini lu guys, tankernya mati. Hoi-nya terlalu maju guys. Mau kemana kamu Hoi? Aduh anjir. Wah, ada si kampret anjir, ada empatan cuy. Alah, dokter Briannya tuh gak mau nge-heal guys. Nih hajar nih, hajar nih. Aku gak mati anjir. Aduh, udah nih sana cuy. Sabar dulu, sabar dulu. Sirusnya gak sih? Sirusnya? Sirus bisa nih? Ya, salah. Salah skill aing anjing. Kita banting guys. Duh, tower cok. Kena blazing cap guys musuhnya, jadi core-nya ke kita ya. Oke, kita selesain dulu untuk item Giant's Grip-nya. Baru kita bikin ini guys, Blood Rage ya. Atau Eye of the Phoenix guys. Antara kedua itulah ya.
Nah itu benar-benar buat pertahanan guys. Hoi, kamu terlalu maju Hoi, sayang bak. Anjing kemana dia cok? Ah, enak toh. Dia ini guys. Dibanting anjing. Tolong! Sirus, mau kemana kamu Sirus? Nah ini aja nih, tankernya ini kok lembek banget sih? Ini game 30-an loh cuy, kok musuhnya kayak bot guys? Anjay. Ayo ngu. Baru mau 7 menit cuy. Bante-bante nih guys. Nah, gen gripnya udah beres, baru kita ke mungkin Blue Rage dulu ya. Nah, untuk cara huntingnya gini ya, untuk jungler dari Augran ya. Kalian bisa langsung 3 sekaligus monster guys. Ke tengah guys, sepertinya butuh bantuan, let's go. Kita loncatin guys. Aduh, pada kabur deh. Maju gak sih? Kalian kan mau apa sih? Ini si Sirus dulu, matiin dulu. Kemana kau Sirus? Banting aja, gua banting balik. Aduh, gak kena kocak. Ini aja nih. Ini satu lagi. Oh gak, ada. Mantap. Oke, kita bikin ini dulu berarti ya. Eye of the Phoenix. Ya, meningkatkan regen kalian guys, HP-nya, regen HP. Awas, sabar. Banting. Banting. Nice, triple kill. Itu gak sih? Quadra gak sih? Mana kocak? Nih, bantuin. Anjir, gak ada yang bantuin, cok. Sama kalian juga mendapatkan pertahanan magic ya. Buat item Eye of the Phoenix itu guys. Kuning lu. Aduh, kita gak quadra kill tadi guys, sayang banget ya. Nah, udah jadi guys. Terus kita bikin Blue Rage. Blue Rage ini juga, ini item wajib banget guys. Menurut saya ya, karena dia bisa item aktif, jadi kalian harus mencet dulu dan kalian bisa mendapatkan shield warna putih guys, itu tebel banget ya. Sebenernya ini mah kayak bot guys. Emang ada guys main di rank epic bot? Pancing satu. Ini si ininya guys, Charlotte digigit sama si Liam. Nice banget Liam. Kita banting. Satu lagi. Woi, mau kap. Aduh, ini bodoh cuy. Ganggu banget. Banting kelakan dia. Aduh, jadinya salah kan ngasih jalannya cuy. Harusnya ke sana guys, ke kanan ya. Nah. Ejet gini bos. Sabar. Gak bisa guys, digigit puas ini. Digigit aja sama si Liam, maju-maju banget ya guys. Offside dia guys. Let's go. Tayan aja guys. Lagi mati kau. Ini gak mesti di-range sih. Range ini gak sih kristalnya? Adalah bagian dari satu siklus kehidupan. Jiwa, berhasil. Kita lihat guys, skillnya berapa? Yang jelas ini MVP ya, harusnya ya, legend guys. Gila, nilainya 16.0 cuy. MVP dong jelas ya. Augran boss. Dan ini buat kalian yang pengen dapetin item-item terbaiknya ya.